Kita beralih ke liquid. Liquid. Satu frag granat cukup. Cukup on point tembakannya, tapi belum ada damage yang lemparan granatnya, tapi belum ada damage yang terkonek ke arah teman-teman daripada KAG. Kita beralih ke KAG dulu guys ya. Di sini KAG juga mengumpulkan 5 elimination dan mereka bergeser pelan-pelan. Leon DZ masih stay dengan tempatnya dan mencoba buka setup daripada smoke. Pelan-pelan, Leon DZ masih mencari vision. Ambon masih dari arah belakang mencoba mendelay dan Flyboy mencoba mencari angle dari Bigetron untuk dalam. Ada Fredon, tapi teman-teman Bigetron menyadari kehadiran daripada Flyboy yang mencoba ngeflank dari arah kanan mereka. Kita berada di dari Bigetron Red Villain. Yuhack, Black Smoke dibuka kembali, mencoba setup terlebih dahulu, menghancurkan mobil sebagai Fortinian. Dan Satar dengan mininya kembali beraksi mendapatkan satu takedown ke arah KG Ambone. Boosting terlebih dahulu dilakukan, ini zona 6 ya. Cukup seru pertempuran match pertama ya kalau kita lihat ini guys ya. Dan Ryzen mendapatkan satu korban tabrak lari di sini. Tiga tertakedown hanya menyisakan satu dari Ryzen. Sepertinya itu bakal free hit ke arah Flyboy. Dan Ryzen apakah akan mendapatkan eksekusi itu? Ryzen masih coba spray dengan UMP-nya. Healing terlebih dahulu dilakukan. Dan winner-winner chicken dinner dapatkan oleh Bigetron Red Villain.